Satu grup-grupnya itu perohang kelas Madrasah Sanawiyah Al Munawwaroh anu dua di Dusun Ciawilarang, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Kemendag Sumedang neangan bongbolongan sangkan siswa bisa terus diajar di eta MTS. Salah sijina nyaeta nyaegakeun tempat diajar saheulaan ke eta siswa MTS. Satuta surugrugna hate prohang kelas Madrasah Sanawiyah Al Munawwaroh anu 2 di Dusun Ciawilarang, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Kemenag Sumedang neangan bongbolongan sangkan siswa di eta MTS bisa tetap dialajar. Kasih Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sumedang Suwarno ngeceskeun, pihakna nyorang koordinasi jeung pihak kepala sakola, dewan guru sarta ketua pengawas madrasah keur nyindekeun bongbolongan keur sakumna siswa Madrasah Sanawiyah Al Munawwaroh Sumedang Selatan. Masih cek Suwarno, pihaknya nampak iber ngenaan tempat relokasi saheulaan keur dialajar siswa kelas 7 jeung 8 anu hate prohang kelas narugrug tea. Rerancangna tempat relokasi natehnya eta Majelis Taklim anu henteu pati nenggang ti eta MTS. Mengajar di MTS Al Munawwaroh Sumedang Selatan yang berbatasan dengan Kecamatan dan Sekalong. Kami sudah koordinasi dengan pihak Pak Kepala, langsung dengan Dewan Guru, disaksikan oleh Pak Ketua Pokjawas Madrasah. Insya Allah nanti besok hari kami akan berkunjung lagi terkait dengan sarana sehingga KBM itu tetap berjalan dengan lancar. Barusan ada terobosan dari ada masjid yang dekat, di situ ada sarana Majelis Taklim. Bisa digunakan untuk kelas 7, kemudian kelas 8, karena ini ada dua kelas yang runtuh atau roboh. Kami masih nanti besok koordinasi dengan pihak kepala desa tentunya. Mudah-mudahan doa restu semuanya, dan kami di seksi pendidikan madrasah akan memberikan solusi-solusi yang lain terkait dengan bagaimana menyembuhkan mental peserta didik yang ada di sana dengan kejadian hari ini. Mudah-mudahan ini ada jalan terbaik tentunya. Liantik itu pihak nage keur memejehna madungdengkeun ngeunaan ketak ngubaran mental siswa satutas eta musibah sangkan bisa nampaatikan kawasasari tanaya gangguan tina musibah anu kungsi karandapan. Diki Guntara, Bandung TV.